Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Man la nabiyya ba'dah amma ba'dah Sahabat Al-Quran semuanya Pada video kali ini Kita akan membahas Bacaan sulit Yang terdapat di dalam surah Yusuf Surah yang ke-12 ayat yang ke-87. Pada surah Yusuf ayat 87 ini terdapat lafaz yang ini. Lafaz ini kadang membuat kita ragu ketika membacanya. Coba kita perhatikan di sini ada alif kemudian di atas alif ada tanda bulat Kemudian, setelahnya ada ia yang berharokat sukun. Nah, bagaimana cara membacanya? Untuk lebih jelasnya, mari kita pindahkan kalimat ini ke slide. Simak video ini sampai selesai. Nah, perhatikan teman-teman, di sini kan ada huruf ia yang berharokat fathah baris di atas, kemudian ada alif yang di atasnya ada tanda bulat. Nah, tanda bulat ini di dalam ilmu tajwid namanya adalah sifir mustadir. Maknanya adalah menandakan bahwa huruf alif ini tidak berlaku sebagai tanda mat atau tanda panjang. Lalu, bagaimana caranya? Nah, karena Alif ini tidak berlaku sebagai tanda panjang, maka dari ia yang berharokat fathah ini langsung saja kepada huruf ya yang berharokat sukun. Jadi bacanya akhirnya seperti ini. Nah, jadi akhirnya dia dibaca seperti ini: "La yai asu". Begitu ya, "la yai asu". Jadi anggap saja alif ini tidak ada oh, di sini sudah ditandai dengan tanda bulat atau sifir mustadir tadi ya untuk menandakan bahwa alif itu tidak berfungsi sebagai tanda mat. Jadi la yai asu seperti itu ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita praktekkan di dalam ayat من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya bani wa akhi. wa wa la Nah perhatikan ini kasusnya sama dengan yang di bawah yang kita jelaskan tadi jadi langsung saja dari Ta ke Ya yang berharokat sukun. Wallaahi asumir rohiillah, inna hu la ya asumiu. Kita ulangi. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم. Demikian penjelasan dari. Bacaan sulit yang terdapat dalam Surah Yusuf, ayat yang ke-87. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.